Udah nyampe lagi kita di sini. Bagaimana, gengs? Seru, gengs. Pokoknya ya, seru banget. Iya. Ini kamarnya tuh. Pokoknya kita bertiga selfie yuk. Oke, gengs, kita akan lanjut ke tipe berikutnya. Itu kita udah selesai nih untuk review rumah contoh tipe deluxe 6x10. Oh ya, dia tuh ada 3 ukuran, 6x10, 6x12, dan 6x15. Oke, yuk, kita lanjut ke yang selanjutnya. Sahabat Almas Bangsa dan Senair, ini sekarang aku berada di klasternya Angsana tipe premium 40-160. Oke, yuk kita jalan ke sana. Tapi sebelum kalian lanjut nonton video ini, jangan lupa di subscribe, like, and share. Oh iya, nanti kita bakal nanya-nanya nih sama marketing ini, costnya nih untuk spesifikasinya, untuk harganya. Ya, ini untuk ini ya, untuk spesifikasinya dia ada 2 bedroom, luasnya 4x160, 8x20. Cukup luas banget, sudah ke shower, kita masuk. Tada, kita udah bersama Kak Maria di sini. Oh ya, ini Kak, kita mau nanya-nanya nih untuk harga yang tipe Angsana ya? Angsana sama Burgundy, Pak. Oh, gitu, Kak. Burgundy. Ini untuk unit ini harganya mulai dari berapa ya, Kak, kisarannya? Dari 600 juta sampai 750 juta. Dan ukurannya itu dari 717, 720, 820, sama 822. Kalau untuk yang 2 kamar itu ukuran kamarnya 40. Kalau sesuai sama sewa unit ini 820, bangunannya 40. Kami ada juga yang 3 kamar, posisinya di Main Boulevard, itu dari ukuran tanahnya itu dari 820 sama 8x22. Jadi luas tanahnya itu 176, bangunannya 52. Wow, keren banget. Ya Allah, ini masih harga perdana ya, Kak? Iya, betul sekali, Bu Putri. Masih harga perdana. Oh ya, Kak. Ini kan banyak yang bertanya-tanya sih ya, kata dia tuh, oh foto penemuan tuh ya gimana sih gitu kan. Nah, keunggulannya nih, Kak, kenapa sih kita harus memilih kota Kudumuru Tenjo gitu? Ya, untuk saat ini kita menjadi investasi terbaik karena satu, kita Podomoro itu udah TBK. Wow, udah Agung Podomoro Land. Iya, udah go public dan sahamnya itu sudah dijual. Wow. Jadi TBK. Terus yang kedua, kita juga developernya sudah 53 tahun kita bangun. Udah yang terpercaya dan pasti jadi. Dan kita sudah biasa kelola seperti rumah, ruko, mall, dan hotel. Iya. Jadi untuk sekarang kita bangun kota Podomoro Tenjo itu kita bangun kota.
kan bangun kota ya, bukan bangun rumah doang ya, ya. Bangun kota loh. Jadi investasi misalkan kakak beli 500 juta itu bukan misalkan contohnya yang di sini tipe Burgundy atau yang sana. Yang kita beli, yang kita beli itu kawasan. Kawasan Kudumuro ya, bukan ya. Cuman oh cluster ini doang bukan, ya. Tapi dia kawasan, kawasan yang luas banget. Kawasannya itu kita satu dekat sama Green TOD-nya kita. Kita nanti akan ada pasar bersih, ada trade mall, ada hotel, ada cafe komersial. Wah, ya. Ih, cakep banget. Aku super kualitas number one. Ya, betul, Putri. Cakep banget nih. Nah ya buat ini teman-teman kan ibaratnya tuh kalau mau ini buruan deh sekarang ya kak, mumpung lagi ada promo bukan nggak? Betul. Nah lagi ada promo, jangan sampai menyesal. Ini kan harga perdana. Iya. Nah setelah harga perdana habis pasti harganya naik dong. Nah ya betul. Pasti menyesal gitu. Ya segera mungkin kunjungin marketing galerinya Kota Podomoro Tejo. Bisa di sentra kok loh. Yuk kita masuk. Oh iya kak, untuk luasan ini berapa ya kak? Ini untuk ukurannya kita 820, bangunannya 40 dan ini dua kamar. Yang membedakan kita dengan tipe deluxe, satu listrik kita udah underground. Oh underground. Ya. Di kota kita, Kota Podomoro Tejo itu kita udah pakai 5G. Wow. Ya. Bukan 5G lagi ya? Ya, sekarang. Dan untuk konsepnya kita klaster Angsana sama Burgundy itu kita konsepnya rumah tumbuh. Untuk rumah tumbuh ini kita bilang itu rumah tumbuh karena satu dia ramah lingkungan. Kita ada fasilitasnya untuk ruang terbuka hijaunya. Terus kita juga sediakan untuk misalkan ke belakangnya ini ada tanahnya tuh yang luas ke belakangnya. Oh. Kalau yang ini 820 ke belakangnya ini kan bangunan 40. Nah, ini dia 8 meter ke belakangnya. 8 meter yang ke belakang. Iya. Dan konsepnya kita untuk klaster Angsana dan Burgundy modelnya itu dia couple, per dua spasi. Oh, couple. Iya. Yeah. Dua rumah spasi ya. Iya, dan atapnya kita kan tingginya udah 5 meter dan kita punya keramik juga 40x40. Nah, kalau untuk kamar mandinya udah pakai wastafel, kloset duduk sama udah pakai shower. Oke punya. Oh ya ini untuk kamar utamanya ya. Bisa dijadikan untuk kita kalau kita mau. Sahabat Alma, kita sudah berada di taman belakang. Oh, tanah lebihnya. Ini tanah lebihnya itu 8 meter. Ini adalah untuk sisa tanah yang belakangnya ya sahabat Almas, ada 8 meter. Jadi bisa kalian buat untuk bangun rumah, bangun lagi kamar atau bikin dapur atau buat swimming pool atau ruang bermain anak. Jadi bisa ya. Nih, masih luas banget. Dan oh iya dia udah free dinding 1 meter loh. Pokoknya kalau kalian beli rumah di Kota Podomoro Tejo ini, pokoknya kalian gak bakal rugi dan gak bakal nyesal karena ini adalah investasi yang bernilai tinggi. Oke, yuk kita. Silakan kak.
kita berakhir di sini, kita mau balik. Kita ya, kita udah selesai dari rumah tipe Angsana Premium. Nah, terima kasih Kak Maria ya, untuk hari ini. Iya. Ya, nanti ditunggu ya kedatangannya di Kota Podomoro Tenjo. Jangan lupa subscribe, like, and share. Di sini. Makasih ya. Makasih. Iya. Ah, udah nyampe lagi kita di sini. Bagaimana, gengs? Seru, gengs, pokoknya seru banget. Iya. Ini Kak Maria tuh. Yuk. Kayaknya kita bertiga. Selfie yuk. 1 2 3. 1 2 3.